terlihat ya Starla yang sedang mengantar si Arya kerja. Bahkan di sini Starla pun ditemani oleh babysitter baru, yakni sahabatnya yang bernama Gadis. Dan di sini terlihat ya si Arya mau berpamitan sama putra-putrinya, dan di sini terlihat dia pun mencium Starlos dan juga Lara. Dan di momen itulah ternyata si Gadis ini menyimpan rasa sama si Arya. Dia mengatakan andaikan saja dia yang menjadi istrinya Arya dan bukan Starla. Nah, tentu saja hal ini akan sangat membahayakan bagi rumah tangga Starla dan juga Arya. Jangan-jangan nanti si babysitter sahabatnya Starla ini pagar makan tanaman. Tapi ya mudah-mudahan jangan ya. Kemudian di sini Starla memperkenalkan babysitter barunya ini kepada saudaranya. Kemudian di sini Mbak Yuningsih ini mengatakan bahwa si Gadis ini adalah gadis penggoda. Nah, tentu saja Starla jadi kaget ya, kenapa saudaranya ini berkata seperti itu. Tapi memang ya Mbak ini kan bisa menerawang kalau si Gadis ini emang tipe-tipe penggoda gitu. Tentunya hal ini akan sangat berbahaya ya. Mudah-mudahan aja nanti Mbak Yunya ini ngasih wejangan buat Starla supaya berhati-hati. Nah, tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Cinta Setelah Cinta pada hari Minggu 25 Juni 2023 hari ini. Dan sepertinya akan semakin mendebarkan ya, di mana di sini muncul lagi seorang wanita yang akan menjadi penggoda bagi Arya. Waduh, gawat ya. Lah jelas tuh ya, gawat banget. Masa nanti dipelihara di rumahnya ya jelas bakal goda suaminya. Gawat ini, gawat. Simak kelanjutan Cinta Setelah Cinta hanya di SCTV. Dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan bye-bye.